السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syahudin, siang berenang ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan keizinan ini dapat kita menyambung bila tafsir ayat ini, dan kita telah pun berpindah kepada ayat yang ke-84 daripada surat Taubah. Iaitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabri. Innahum kafaru billahi wa rasulih وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan satu gambaran lagi sifat tegas terhadap golongan munafiqun. Dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berlepas diri pada orang-orang munafik. Tidak mensalatkan salah seorang daripada mereka jika mereka mati. Bahkan tidak boleh berdiri atas kuburnya untuk minta keampunan baginya atau mendoakan kebaikan untuknya. Sebab mereka telah pun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan seperti itu. Ini adalah ketentuan umum yang berlaku terhadap setiap orang yang diketahui kemunafikannya. Sekalipun sebab turunnya ayat ini khusus berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua golongan munafiqun yang kita telah ceritakan tentang latar belakangnya sebelum ini. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Bukhari daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay ini mati, maka anaknya yang Nabi telah tukarkan kepada namanya itu pada Khabab kepada Abdullah. Artinya Abdullah bin Ubay menemui Nabi SAW meminta kepada Nabi agar memberikan kepadanya kamis. Orang Melayu kata gamis, untuk dijadikan kain kafan bapa ini. Dan dia meminta agar Nabi SAW menyembahyangkan jenazah bapanya itu. Maka Nabi SAW pun menerima. Umar RA bangkit memegang baju Rasulullah SAW serta berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah Nabi hendak mensalatkan untuknya? Padahal Allah SWT melarang baginda, melarang Nabi daripada menyembahyangkan jenazahnya." Sayyidina Umar punya berani ini sedara yang dimulai ke Allah sekalian. Tidak hairan kalau kita lihat Nabi SAW telah bersabda, "Wa inna ummati," di antara umatku ada kaum yang muhaddathun, ada orang yang Allah beri kepadanya ilham. Ilham bagi menunjukkan perkara yang benar itu benar, sehingga diberi gelaran kepadanya Al-Faruq. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni dalam banyak perkara, dengan sebabnya itu turunnya ayat. Nanti kita akan lihat sebagai contohnya. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini pernah menjelaskan kepada Nabi SAW, tidak wajar bagi kita menahan golongan tebusan perang Badar dan kita kompensitkan dengan mereka menebus diri ataupun mereka mengajar anak-anak kita sehingga alim. Tidak boleh, wahai Nabi. Wajar hukuman yang selayaknya untuk mereka itu dibunuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sifat hikmah. Umar radhiyallahu anhu tidak pernah bertoleransi dalam perkara-perkara tidak ada kompromis dalam perkara-perkara akidah. Nampaknya Allah menurunkan ayat menyokong Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni selalu terkenal dengan sifat waqaf, kana waqafan lil haqq. Dia akan berhenti bila mendengar satu kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi nak menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka Sayyidina Umar tidak bersetuju. Sayyidina Umar bahkan menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat daripada Ibn Jarir At-Tabari yang tafsirnya,
Ibn Jarir menjelaskan satu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat, akhirnya aku pun tidak tahu macam mana aku boleh jadi sangat berani. Ketika aku menarik baju Nabi SAW melarang Nabi daripada mengimamkan salat itu, aku akhirnya merasa terkejut atas keberanian itu. Sayyidina Umar tidak akan kompromis dalam perkara-perkara kebaikan sendiri, dalam perkara-perkara keburukan. Sayyidina Umar tetap akan berpegang kepada kebenaran. Lalu Allah SWT berfirman di sini, Allah mengingatkan Nabi SAW, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu semahyangkan jenazah mereka ini. Dapat kita katakan dalam ayat yang terdahulu, larangan beristighfar memaafkan orang-orang munafik kerana sifat kemunafikan mereka sudah jelas. Keengganan mereka untuk berperang, mengejek Nabi dan orang beriman. Jadi, dalam ayat yang terdahulu telah ditegaskan larangan beristighfar untuk mereka, bahkan melarang Nabi dalam ayat ini untuk menyembahyangkan mereka. Sebenarnya, salat jenazah adalah satu cara untuk memohonkan keampunan bagi orang yang telah mati. Ayat ini menurut, kalau kita perhatikan, kata Al-Biqai berhubung dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Muhammad SAW memohon untuk mereka ni keampunan dan tidak boleh berdiri di atas kubur mereka. Tidak boleh mendekati, makna mengiringi pun tidak boleh. Sekali ini boleh kat masalahan Abdullah bin Ubay ini adalah seorang sahabat yang genuin Islamnya. Dia mengharapkan kalau Nabi SAW memberikan pakaian Nabi untuk mengkafankan ayahnya ini itu, mudah-mudahan menjadi syafaat kepada ayahnya dalam kubur kelak. Dan Muhammad SAW memberikan satu riwayat dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi, kerana semasa peperangan Badar yang lalu, Al-Abbas, pakcik Nabi SAW, bapa kepada Abdullah bin Abbas yang sering kita sebutkan itu, dia ni dalam perang Badar setengah riwayat mengatakan dia masih musyrik. Dia ditawan, dia tidak berbaju. Maka Nabi SAW telah mengambil baju lebih yang ada pada Abdullah bin Ubay, ni ketua golongan munafiqun ni, untuk diberikan kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sebagai ganti, bila anaknya minta baju Nabi SAW untuk mengkafankan ayahnya, tak ada masalah. Ini balasan dengan yang dahulu. Satu riwayat menyatakan seperti itu. Riwayat lain seperti ini disebut oleh Imam Al-Baghawi, begitu juga Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya. Nabi SAW sengaja melakukan perkara ini kerana Nabi menginginkan, Wallahi inni kuntu arju an yuslim bihi alfun min qawmi. Aku berharap dengan tindakanku ini meraihkan kematiannya, walaupun semua sedia maklum dia ketua munafiqun, dan aku berikan pakaianku kepadanya lagi dengan tujuan untuk menarik, memikat pengikut-pengikutnya yang berjumlah 1,000 orang itu. Yang sekarang ini mulai Allah sekalian, memang benar 1,000 orang di kalangan penyokong kuat Abdullah bin Ubay ini akhirnya masuk Islam, melihat mereka ni bertabaruk dengan Nabi SAW. Melihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengambil pakaian Nabi SAW untuk tabaruk. Kalau sekarang ada peluang, saya bacalah buku yang bertajuk Tabaruk. Tabaruk ini mengambil berkat. Buku yang tebal ini diterjemahkan daripada tesis oleh Al-Imam, oleh pusaka Al-Imam Al-Syafi'i. Boleh sekali lihat sebagai contohnya di kedai-kedai buku NPH. Lihat bagaimana tabaruk dari perspektif Islam sebagai contohnya. Ada kaitan dengan tawassul. Taba'an, para ulama berbeza-beza pandangan dalam perkara ini. Pandangan yang benar, Ahlu Sunnah mengatakan kebenaran untuk tawassul dengan Nabi SAW, hayyan aw mayyitan, hidup atau mati Nabi SAW, bertawassul dengannya adalah harus. Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ini kisah tentang dakwah Nabi SAW. Kita harus memahami dakwah Nabi, bijaknya Nabi SAW. Walaupun seorang itu melakukan maksiat sekalipun, peluang untuknya bertawab masih ada lagi, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ayat yang lalu telah menghuraikan berapa banyak perbuatan dan sikap golongan munafiqun yang merugikan diri mereka sendiri. Dan ketika Huzaifah meminta izin Nabi SAW untuk membunuh golongan yang nyata-nyata maksud dan mengkhianati Allah SWT dan Rasulnya di tempat yang curam, pulang daripada Tabuk, Nabi SAW telah pun menjelaskan bahawa Nabi tidak mahu melakukan perkara itu. Nanti dituduh orang, Muhammad menang moral daripada perang Tabuk, pulang bunuh sahabat-sahabat. Mana golongan kafir tahu ini merupakan munafikun? Mereka tidak tahu. Jadi dalam ayat terdahulu terangkan bahawa orang seperti itu kalau hendak pergi perang dengan Nabi pun ditolak.
tinggalkan sahaja mereka ni bersama dengan kanak-kanak, khawalif, perempuan, orang-orang zamna, orang-orang yang sakit, berzaman, tidak boleh sembuh. Tinggalkan saja. Kerana mereka, pentingan mereka untuk pergi perang itu tidak ada. Bahkan kewujudan mereka dalam pertempuran bersama dengan saf orang beriman banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita lihat masyarakat Islam yang kukuh dibangun pada zaman Nabi SAW, bahawa ukhuwah Islamiah yang Nabi bangkitkan itu tersusun sejak seorang manusia itu lahir ke dunia sampai mati. Anak yang lahir ke dunia disambut dengan azan, dengan iqamah, diberikan kepadanya nama yang baik, kemudian dikhatankan, kahwinannya diatur dengan ijab dan kabul, dengan walimah. Kalau mati disembahyangkan, dikuburkan di kubur tempat orang-orang beriman. Tapi si munafik ini Nabi SAW dilarang oleh Allah SWT untuk menyembahyangkan. Nabi dilarang oleh Allah SWT untuk menguruskan upacara kematian si munafik. Kalau Nabi tidak turun, nescaya sahabat-sahabat yang besar, kibarul sahabat juga tidak akan turun. Jadi selama-lamanya Nabi SAW mesti bersikap demikian terhadap orang yang telah terbukti padanya sifat-sifat nifaq itu. Dan ayat ini kalau kita perhatikan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tidak boleh menyembahyangkan seseorang pun di kalangan mereka sampai bila-bila, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul semata-mata. Jadi saya ini menikmati, ikut keterangan para ulama mufassirun, terbukti pada masa itu ketua kepada golongan ni iaitu Abdullah bin Ubay dan 12 orang yang telah kita sebutkan nama-nama mereka oleh Al-Imam Ibn Kathir menyatakannya untuk membezakan agar tidak timbul seperti kata golongan Rawafid. Di kalangan sahabat-sahabat yang besar pun ada yang terjebak, terlibat ada penyakit nifak dalam diri. Jadi para ulama tafsir sekeperingkat membuktikan, menjelaskan, menyenaraikan, menyenarai hitamkan nama-nama golongan munafikun itu supaya tidak timbul buruk sangka kita kepada kibarul sahabah, sahabat-sahabat yang berperanan besar yang Nabi SAW telah sifatkan, walaupun hadis ini hadis daif. Nabi SAW ini menyifatkan mereka seperti ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang yang kamu dapat ihtidak dengannya. Sekali ini mulia Allah sekalian, jangan kau berdiri di kuburannya. Kerana menjadi satu sunnah Nabi Muhammad SAW, bila seorang mukmin itu selesai dikuburkan dan ditimbus, maka Nabi akan berdiri sejenak, menyuruh para hadirin berdiri, buat mendoakan orang itu. Bahkan Nabi dengan pernah menyatakan, isalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al, ataupun istaghfiru li akhikum bi annahu al-ana yus'al. Mohonlah kepada fulan ini teguhan iman, dapat menjawab dengan baik soalan mungkar nakir, sebab dia sekarang sedang mulai ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Selain ini mulai kapas pihak, maka terhadap golongan munafikun ini Nabi SAW tidak dibenarkan menyembahyangkan. Nabi dilarang untuk mengikurinya ke perkuburan dan berdiri sejenak memohonkan orang itu agar diberi keteguhan iman pun tidak boleh. Mengapa? Jawapannya Allah SWT sendiri jelaskan dalam ayat yang sedang kita lihat ini, innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu telah kufur pada Allah dan Rasulnya. Tindakan mereka, perbuatan mereka, kebohongan mereka, kepalsuan, mulut manis di balik hati yang jahat itu penghalang dan merintang semua kerja-kerja dakwah yang dilakukan. Sekarang ini mulia kat Allah sekalian, kalau ada benda yang datangkan kepentingan, mereka akan turun. Tapi kalau benda itu merugikan, tak nampak lagi kesan-kesannya akan datang, mereka tidak akan memperjudikan masa depan mereka kerana pada anggapan mereka material menjadi perkara keutamaan. Jadi ini sebab yang terpenting mengapa Nabi Muhammad SAW dilarang untuk menyembahyangkan mereka kalau mati, dan dilarang berdiri dekat kuburannya untuk mendoakan. Artinya tuan-tuan ini mulia kepada sekalian, sampai mereka menutup mata, mereka masih tetap dengan fasik, derhaka, melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Islam, walaupun mereka punya pergaulan dikuburkan di tempat orang-orang Islam. Saya ini mulia kepada sekalian, Syekh Al-Imam Al-Marhum Muhammad Al-Tawli Syarawi menjelaskan, orang ini dah kafir, tapi kenapa Allah ceritakan mereka ni fasik? Lihat ayat ini, lihat daksi ayat, وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ. Mereka mati dalam keadaan mereka ni fasik.
Wama itu wa munfasiqun. Mati yang enggak mati fasik. Kafir, fasik lagi. Mengapa? Nanti kita akan lihat penjelasan para ulama Muhammad Tawri Syarawi dan tafsirnya. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.